Hello, come back dengan Elefan. Ah, mantap. Okay, so semalam kau dah tengok pick-up line battle antara team A versus team B. Hari ni kita tak akan main pick-up line lawan dengan team C. A lawan C, hari ni kita akan main battle ayat sentap tidak jedu. So kita ada kat sini team C. Dan akan melawan dengan team A. Okay, alright, so kita lain sikit. So ini adalah ayat sentap. So kita tengok siapa team mana yang bagi ayat paling sentap. Jidak jeduk punya version. Lelaki dah kalah dengan B semalam dekat line. Apa ni Ming? Apa ni? Tak, semalam bagi je lah. Dia bagi dia orang bersemangat lagi untuk kerja. Betul. Nak dia orang kalah ke? Ni kalah. Okay, so let's get started. Meh, aku ada ayat untukmu. Aiman Kayu. Apaan tu? Terlalu sibuk kerjakan konten, tapi no! Still tak ada view! Okey, baik. Ni, dengar ni pula. Adam Jati. Apaan tu? Aku tak seberapa, tapi macam playboy sejati. Okey. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Satu lagi. Tak apa. Okey, untuk round yang pertama antara Aiman Noah dan juga Adam, pemenangnya adalah Tim C. Eh, bukan. Sentak, meh. Apa? Sakit, meh. Sakit. Sakit. Okey, sekejap. Kita pergi ke... Seterusnya. Yang ni pasti aku dapat poin. Yang ni memang takkan menang. Yakin, dek? Bukan dek. Aku ada ayat untukmu apa? Apa aja? Alfa. Apa itu? Seorang lelaki Islam tapi tak pernah istighfar. Okay, ni aku nak belah. Anik viral. Bantu. Bersuit-suit dalam konten sehingga terlupa Maha Esa. Untuk round yang kedua, pemenangnya untuk round yang kedua di antara Anik dengan Alfa jatuh kepada AI Team A. Okay, alright, tak apa. Kita pergi ke round yang seterusnya. Lami, bukan setakat perempuan tinggal kau. Ini aku nak tinggal ayat untuk kau. Aku akan pastikan kamu tinggalkan kerja ni. Muhammad Lamin. Bantu. Memanja-manja dengan semua perempuan sampai lupa diri kena body shaming. Iskandar Rafael. Apaan tu? Islam di atas isi perangai macam Israel. Kamu dah. Pemenang bagi round yang ketiga antara Lamin dan Kekanda jatuh kepada AI Team A. Jangan down 2-3 hari aku tak sui. Kau takut demo hot down ni tak pergi ni. Tengok eh. Nazrul Izham. Apaan tu? Orang ke belakang? Korek je tu! Hatu pun nampak dah. Hati nampak dah siapa orang kalah ni. Nazrul Izham. Apaan tu? Berperangai toyol, neraka tempat mu dihumbang. Hey.
Okey Riz, ni ni Riz. Hak ni hak baru tu ni. Riz sasa. Apaan tu? Tubuh badan besar tapi sayang dipenuhi dengan dosa. Okay, hari ni kita nampak banyak dosa hari ni. Benda bermain dengan tu lah ni Stifa lah. Okay, di round yang keempat ini di antara Riz dan juga Nazrul jatuh kepada AI Team Sam. Alright, alright, sabar. So sekarang ni mata dua sama. Ui, jadi ini penentu guys. Penentu final. Okay, so jom kita dengarkan. Let's go. Anda yakin Team A boleh menang? Kita tengok sajalah. Berbini satu adalah Azam. Ah, benda pula kau ni. Benda pula kau ni. Bukan pantun. Bukan. Bukan. Oh, no. Jadi. Apaan tu? Apaan? Syarul Nizam. Apaan tu? Berbini satu adalah Azam. Tapi tengok cewek orang, dia pula yang geram je. Tanya ayat ke apa tadi? Susah ke nama mu? Ayat biasa-biasa. Ni bagai ayat ni. Hafiz Hakam. Amanto. Budak Tafiz yang tak tahu apa Hakam. Ini adalah final round sebab dua sama dah mata. Jadi kita akan umumkan pemenang untuk round kali ini sekaligus menang untuk cabaran ayat sentap AI Team A versus AI Team B, AI Team C versi lelaki. Pemenangnya jatuh kepada AI Team A. Tapi tak apa, korang masih lagi ada peluang, di mana peluang korang untuk menebuskan kekalahan korang daripada perempuan. Kita tengok perempuan boleh menang ke tak. Okay, alright. So nanti jangan lupa untuk tengok yang perempuan pula. Sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Sorong Apan, Tarik Apan. Bye bye channel Irfan. Ah, mantap.